Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya. Di mana saja berada, insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kembali lagi membuat video tentang tanaman di mertua. Namun pada kali ini saya membuat video tentang cara stek daun daripada lidah mertua atau sensipera. Jadi kita akan melakukan stek aja. Jadi kita memperbanyak melalui daun. Walaupun tanaman ini sudah banyak, ini saya potong saja di sini. Ini daunnya, daun saya potong berapa bagian. Kemudian saya tancap lagi nanti. Ya. Ini saya ratakan. Ini potong dua aja daripada kebanyakan. Ini banyak ini. Cuma ini sekedar edukasi. Tanaman ini sudah cukup banyak. Bagi teman yang belum banyak tanaman ini dan mau mengembangkan, boleh melakukan dengan cara pengembangan dengan daun, ya. Jadi ini bisa. Ini ada 3 macam ini saya kembangkan. Saya stek daun. Ini beda dengan yang ini. Kemudian yang ini, ya. Nah, ini beda. Jadi 3 macam saja. Ini cara stekan ya sama aja dengan menanam. Jadi menanam daun, ini daunnya ditanam seperti ini. Ya, dimasukkan ke dalam. Ya. Kita tanam seperti ini. Nah, ini lupa ini bisa terbalik ini karena potongnya tadi tidak ini. Kita ini kayaknya terbalik susah ya, tetap juga dia tidak akan tumbuh kalau terbalik ya. Ini kemungkinan ini ke bawah, ini ditinggalkan aja karena tadi salah pohon, cukup potong dua saja. Kemudian ini kita potong, ini kita sudah stek beberapa, ini ada satu sama satu. Oke, nah, seperti ini saja. Nanti kita siram, kemudian kita taruh tempat yang teduh. Hasil yang sudah kita dapatkan contohnya, karena tidak abdul kalau kita tidak memperlihatkan contohnya yang kita stek. Nah ini, ya. Ini dari daun yang kita stek, ya. Ini tadi sudah saya cabut duluan, ya. Ini, jadi ini hasilnya, ya. Ada dapat 2, ya. Ini kalau nggak salah seperti yang ini, atau ya jelas ini kan kuningnya. Tapi ini yang keluar masih belum ada warna kuningnya, ya. Oke ya. Nah, mungkin ini saja video saya kali ini, tidak terlalu panjang, tentang cara stek daun sensipera atau lidah mertua. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya kali ini. Kebetulan saya buat ini karena semua yang ini, yang kayak begini kita akan jual, mudah-mudahan nanti ada pembelinya. Jadi hanya yang kita nanti untuk mengembangkan berikutnya adalah daunnya. Jadi yang ini kebetulan katanya ini kota Samarinda akan membutuhkan sensipera cukup banyak. Mudah-mudahan kita nanti kecepatan dari dari pembelian ini, kita cukup menyediakan saja. Mudah-mudahan ada yang sampai ke sini, karena kita di pelosok ini tidak banyak orang tahu, kecuali apa yang kita bagi di sosial media mungkin baru orang tahu. Oke saudaraku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.